Nora Nafi telah berkahwin 2 tahun lalu dan paksa suami ceraikan isteri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Lepas seminggu berkelah isteri kepada Dr. Rushdie Ramli, penyanyi Datuk Nora Arifin diuji apabila timbul kabar angin mengatakan yang dia sebenarnya sudah pun bernikah dengan lelaki itu sejak 2 tahun lalu. Lebih mengejutkan apabila kabar angin tersebut juga menyebut yang Nora didakwa meminta suaminya itu untuk menceraikan isteri pertamanya. Bagaimanapun, Nora menerusi sebuah kiriman mesej melalui aplikasi WhatsApp kepada media memaklumkan yang dia segala tuduhan yang tular dalam media sosial tersebut adalah sama sekali tidak benar dan fitnah semata-mata. Memetik laporan sebuah portal hiburan, Nora juga dikatakan telah menyembunyikan tarikh sebenar pernikahannya dengan Dr. Rushdie Ramli yang difahamkan sudah berlaku hampir 2 tahun. Bukan itu sahaja, pada masa yang sama juga telah tular paparan mesej mengatakan Nora meminta suaminya menceraikan isteri pertama sebelum bernikah dengannya. Sementara itu, suaminya menerusi mesej pesanan suara voice note yang dihantar oleh Nora menegaskan bahawa dakwaan yang menuduh Nora untuk memaksanya menceraikan isteri pertamanya adalah bersifat fitnah dan mempunyai niat jahat. Baru-baru ini, Nora mengumumkan yang dia telah bernikah dengan kawan baik arwah suaminya iaitu Allahyarham Johan Nawawi dalam satu majlis tertutup dan dia telah memohon maaf kerana tidak memberitahu secara terbuka tentang perkara tersebut. Sekadar info, Nora mendirikan rumah tangga bersama Allahyarham Johan Nawawi pada tahun 1992 dan dikurniakan 4 cahaya mata. Namun komposer terkenal itu meninggal dunia pada 24 Mac 2017 akibat serangan jantung.